Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua warga KHS. Pada hari ini, Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Kajang telah mengadakan kempen derma darah dan derma organ. Pelajar yang terlibat adalah pelajar tingkatan 5, tingkatan 6, guru dan orang luar juga boleh mendermakan darah mereka pada hari ini. Mari kita lihat keadaan pada hari ini dan bertanyakan soalan kepada mereka. Nama saya Cikgu Murugan. Saya adalah Ketua Guru Penasihat Bulan Sabit Merah, merangkap pengarah projek Derma Darah SMK Tinggi Kajang 2018. Program ini telah dianjurkan 12 kali berturut-turut dan juga pihak sekolah telah mendapat anugerah penganjur terbaik 2016 dan 2017. Program ini sangat penting kerana Pusat Darah Negara sangat memerlukan darah untuk komuniti dan orang ramai yang memerlukan. Oleh yang demikian, objektif program ini adalah untuk memberi kesedaran kepada murid-murid SMK Tinggi Kajang dan juga komuniti sekitarnya betapa pentingnya darah kepada yang memerlukan. Di samping itu juga, mandakan ini adalah institusi pengajian pendidikan. Penganjur berhasrat untuk mendidik pelajar yang bakal memasuki universiti untuk mempelajari cara-cara untuk menganjurkan program komuniti sebegini. Di samping itu, juga memberi kesedaran bagaimana kita boleh mendesiminasikan ataupun menghebahkan kepada orang ramai, menarik orang ramai datang untuk menderma. Akhir sekali, objektif nombor keempat adalah supaya pelajar itu sendiri tahu bagaimana dan pentingnya derma darah kepada orang ramai. Seperkara lagi yang perlu dilihat di sini, bukan setakat derma darah saja, kita juga membuat program menderma organ. So, objektifnya adalah sama, iaitu memberi kesedaran. Nombor dua adalah untuk memberitahu pelajar cara nak organize, menganjurkan dan juga menjemput komuniti sekitar untuk menderma organ. Harapan saya adalah supaya ramai sedar betapa pentingnya derma organ dan derma darah supaya orang ramai sentiasa memberi sumbangan sebegini untuk kesejahteraan dan keselamatan orang pada masa-masa kecemasan. Sekian, terima kasih. Kesedaran kepada orang lain juga, memberi kesedaran kepada
yang telah diberikan oleh cikgu, Morgan. Mari kita bertanya kepada murid atau pelajar yang bakal mendermakan darah mereka. Kembali kepada saya semula, kini yang berada di sebelah kanan saya adalah Umi dan di sebelah kiri saya adalah Alia di kelas SS1. Apakah perasaan anda apabila bakal mendermakan darah anda? Apa perasaan anda? Kenapa takut? Yang berada di sebelah kiri saya adalah Kevin dari kelas 5A kedua-duanya. Okey, saya bertanya kepada kamu dulu. Apakah perasaan Anna selepas mendermakan darah? I feel very happy because I know that first of all, this is my first time I donate blood. Then I very sure that once I donate blood, my blood is able to help others, those who are in need in the future. Saya tanya kepada kamu pula, apakah perasaan anda selepas menderma darah? Pertama sekali saya rasa takut, tapi selepas saya derma saya rasa gembira sebab saya dapat membantu orang lain dengan menggunakan darah. Kenapa kamu nak dermakan darah kamu? Sebab ada yang memerlukan darah, jadi saya pun derma darah untuk bantu orang lain dapatkan darah. Kenapa kamu nak dermakan darah kamu? From last time that I thought that donating blood because I'm afraid of needles and donating blood because I'm scared of young. So yeah, my school organized this blood donation and this is my first time, so I want to overcome all my fears. And that's the main thing. And the second thing is also to help those, because nowadays a lot of people need blood, so I would like to share and help those who I need. Kembali kepada saya semula. Kini yang berada di sebelah kanan saya adalah Encik Jaya Ganesh Muruti, iaitu pengerusi JKK Derma Darah BSMM Negeri Selangor. Selamat pagi Encik. Saya ingin tanya beberapa soalan kepada Encik. Apakah pandangan Encik tentang program Derma Darah ini? Program darah ini adalah salah satu program yang penting pada semua orang, kerana masyarakat perlu membantu kepada tabung darah untuk memberikan sumbangan darah mereka untuk membantu kepada orang yang perlukan darah. Apakah pesanan Encik kepada masyarakat tentang program Derma Darah? Pesanan daripada saya adalah bantulah kepada kami kalau membuat program sokongan anda diperlukan untuk memberi sumbangan darah. Program derma darah dan derma organ ini telah berjalan dengan lancar. Ramai murid, guru dan orang luar telah melibatkan diri dalam program ini. Saya, Norishki Binti Roslan, mengakhiri temu ramah hari ini. KHS kekal hebat selamanya.